Band metal ini adalah band yang paling tergila sepanjang masa. Bocil sok-sokan mosing, minggir dulu dah lupa dah. Jadi ya band satu ini itu bernama Hana Tarashi. Band ini dibuat oleh 3 orang pada tahun 1983 di Jepang. Beda seperti band-band metal pada umumnya, band satu ini itu brutal banget coy. Di salah satu live show-nya, personilnya tuh pernah memotong kucing mati menjadi 2 dengan machete. Gak itu aja, personilnya juga pernah kakinya hampir kepotong dengan gergaji mesin anjing. Saking brutalnya, mereka pernah live konser pakai bulldozer juga di venue-nya. Untuk lagunya sih, ya kalian coba denger sendirilah. Jadi ya menurut kalian gimana teman-teman? Coba komen di bawah dan kita diskusikan sama-sama.